Sebagai upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan mendukung program reformasi birokrasi serta moto sigap yang gencar dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Sambas melaksanakan gelar budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas di Aula Kantor Bupati. Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Sambas Atbahromin Suhaili ini menampilkan atraksi bentuk layanan kepada masyarakat yang diperagakan oleh 5 SKPD di lingkungan Pemda Sambas. Gelar budaya yang dilaksanakan pemerintah daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara sebagai abdi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Jamiat Akadol, mengatakan gelar budaya kerja ini baru pertama kali dilaksanakan. Sebelumnya, pemerintah daerah Kabupaten Sambas telah menyusun budaya kerja reformasi birokrasi dan dalam rangka melaksanakan program ini, Pemda Sambas melakukan kunjungan kerja ke Demak, Provinsi Jawa Tengah. Gelar budaya kerja yang dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Sambas bertujuan untuk meningkatkan budaya birokrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas, yaitu dengan internalisasi budaya kerja yang telah disepakati bersama adalah sigap, yakni semangat, integritas, gotong royong, akuntabel, dan profesional. Gelar budaya kerja dimaksudkan adalah sebuah upaya untuk menunjukkan kepada kita, terutama pegawai negeri, bahwa kita ini dalam bekerja itu ada suatu nilai yang harus kita pegang. Itu intinya. Dan nilai yang kita pegang dan kita sepakati untuk di Kabupaten Sambas namanya adalah sigap, yaitu semangat, integritas, gotong royong, akuntabel, dan profesional. Nah, budaya kerja itu akan menjadi pegangan, menjadi pola pikir dan pola tindak bekerja dari pegawai negeri. Nah, ketika hari ini akan diadakan gelar, itu menunjukkan nanti melihat sebenarnya apakah seorang pegawai itu telah betul-betul menerapkan nilai itu. Itu sebenarnya gelar budaya kerja ini. Di tempat yang sama, Bupati Sambas, Atbahromin Suhaili mengungkapkan gelar budaya kerja di lingkungan aparatur sipil negara di Kabupaten Sambas ini mempertegas reformasi birokrasi aparatur sipil negara harus ditingkatkan dalam upaya melayani masyarakat. Cara ini sangat positif karena semakin mempertegas upaya usaha birokrasi aparatur sipil negara untuk membudayakan budaya positif dalam kerja. Nah, kita berharap acara ini semakin memantapkan dan semakin memberikan makna yang sangat-sangat berarti untuk bisa melakukan perubahan-perubahan khususnya terhadap diri pribadi semua ASN yang ada. Bupati Sambas Atbahromin Suhaili juga mengingatkan seluruh camat sekabupaten Sambas agar hadir lebih awal untuk memberikan contoh bagi seluruh jajaran di bawahnya. Gelar budaya kerja aparatur sipil negara yang diselenggarakan Pemda Sambas ini dalam rangka HUT Korpri ke-45 mengangkat tema dengan internalisasi budaya kerja, semangat integritas gotong royong, akuntabel dan profesional atau sigap, kita wujudkan Sambas hebat. Gelar budaya kerja yang dilaksanakan di Aula Bupati ini dilakukan serangkaian kegiatan simulasi atau atraksi mengenai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Ada 5 SKPD yang melakukan atraksi budaya kali ini, diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Lakau dan Puskesmas Sejangkung, kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Ketahanan Pangan. Tim Liputan CSM TV mengabarkan. Thank you.
Lapak bin Kaba.